弱くない？Jepang diguncang gempa dengan kekuatan 7,6 magnitudo dan berpotensi tsunami setinggi 5 meter. Bahkan dilaporkan gelombang setinggi lebih dari 1 meter telah melanda pantai kota Wajima di prefektur Ishikawa. Badan Meteorologi Jepang juga mengeluarkan peringatan tsunami di sepanjang pesisir barat Ishikawa, Niigata, dan prefektur Toyama. Bahkan tsunami setinggi 5 meter diyakini mencapai Noto di prefektur Ishikawa. Untuk itu, warga diminta mencari tempat yang lebih tinggi untuk menghindari tsunami. Namun hingga kini, belum ada laporan terkait kerusakan dan korban akibat gempa yang mengguncang Jepang bagian tengah itu. Tim UTV mengabarkan.